Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan kerja tempur 3 Grad MLRS. Rekamannya dirilis di telegram resmi Kemhan Rusia pada Sabtu 19 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Grad MLRS menghancurkan fasilitas dan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dalam zona operasi militer khusus. MLRS menerima data dari fasilitas pengintaian artileri dan kru kendaraan udara tak berawak atau UAV. Grad MLRS segera ditempatkan kembali ke posisi tembak dan meluncurkan serangan ke posisi tembak yang terdeteksi dan fasilitas militer Ukraina. Begitu serangan diluncurkan, kru MLRS tampak meninggalkan posisinya. Grad MLRS kemudian diisi ulang di area alternatif untuk dipindahkan ke posisi lain dan untuk meluncurkan serangan ke target baru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!